Bayangkan jika saat anda meluangkan masa bersama keluarga tercinta tiba-tiba berubah menjadi alam ngeri. Anda melihat cahaya terang yang sangat berkilau, matahari yang semakin dekat dan merasakan bumi dan tanah yang anda pijak melayang dan sangat panas. Dalam tak sedar, bumi sedang ditarik masuk ke matahari. Planet Wolf 12b, sebuah planet yang seolah-olah diazab dan mengalami kepanasan dahsyat yang luar biasa. Planet yang berada di dalam kumpulan mushtari panas ini pada mulanya sebuah planet gas sebelum dimakan perlahan-lahan oleh bintangnya menjadi sebuah planet seakan-akan berbentuk telur. Astrolab membawa anda planet telur Wolf 12b serta 5 fakta menarik planet yang sedang dimakan bintangnya. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, planet Wolf 12b adalah eksoplanet mushtari panas yang mengorbit begitu dekat dengan bintang induknya sehinggakan planet ini dicarik dan semakin hancur sehari demi sehari. Dunia asing ini hanya memerlukan 1.1 hari untuk mengelilingi matahari sepenuhnya. Terletak kira-kira 1,411 tahun cahaya dari bumi di Buruj Auriga. Jarak antara bintangnya cuma 3.4 juta kilometer. Jarak tersebut sebenarnya sangat dekat. Untuk perbandingan, jarak antara planet utarik dengan matahari adalah 58 juta kilometer. Bahang melampau bintang ini perlahan-lahan menarik keluar dan melahap rakus atmosfera bumi ini. Azab sungguh. Hampir dua kali ukuran mushtari kita, planet ini seolah-olah sedang dipanggang bintangnya sebelum dijamah dengan suhu sekitar 2,210 darjah Celsius. Sebab utama planet ini berbentuk telur adalah kerana daya graviti yang kuat meregangkan planet ini menjadi bentuk seperti telur. Ingat manusia je makan telur. Bintang pun sama. Planet ini lebih besar daripada mushtari dan lebih berat dari mushtari. Saintis dari SuperWOLF's Planetary Transit Survey menemui planet ini pada 2008 dengan menggunakan kaedah transit atau lintasan. Ramai tanya bagaimana saintis menjumpai eksoplanet ini. Sekiranya planet melintasi di hadapan cakera bintang induk, kecerahan penglihatan yang dipantau pada bintang merosot sedikit. Jumlah kepudaran bintang bergantung kepada saiz perbandingan bagi bintang dan planet. 5 fakta menarik. Yang pertama, planet ini sebenarnya sangat gelap. Cahaya yang diterima dari bintangnya diserap sebanyak 94%. Planet ini mendapat gelaran planet gelap gelita. Yang kedua, daya tidal yang kuat dari bintangnya mengherut planet ini menjadi planet berbentuk telur. Mujur telur kalau rata. Yang ketiga, planet ini 4 kali lebih besar dari planet mushtari. Untuk pengetahuan, 1,000 buah bumi boleh dimuatkan di dalam planet mushtari. Jadi berapa banyak bumi boleh muat dalam planet telur ni? Yang keempat, planet ini mempunyai lebih karbon dari oksigen. Jika ia adalah planet batuan, planet ini akan menghasilkan karbon tulen seperti berlian. Yang kelima, planet ini kehilangan kira-kira 189 kuadrilion tan jisim atmosferanya setahun disebabkan bintangnya yang kelaparan. Dijangka planet ini akan dimakan sepenuhnya oleh bintang induknya 10 juta tahun lagi. Saintis menyifatkan perubahan jirim antara objek samawi hanya berlaku pada sistem dewi bintang.
Tetapi planet ini mencatatkan rekod sebagai planet pertama dalam sistem bintang tunggal dengan fenomena sedemikian. Pernah terfikir apa akan jadi kalau bumi terima nasib sama? Nak duduk planet mana? Boleh ke ubah persekitaran Marikh kepada bumi? Jom kita kaji. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Saya host anda, Astrolab, signing off from space.